الرشادي أمد أرباب النهاء ورسم شمس البيان في صدور العلماء. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية صدق الله العظيم. حاضرين والحاضرات، ساتريين والساتريات، rahimakumullah. Islam memberi penghormatan khusus terhadap ilmu dan ulama. Betapa tidak, saudara, ulama menempati posisi yang strategis dalam Islam, yakni sebagai pewaris para nabi. Karena itulah pendapat dan buah pemikiran ulama merupakan referensi hukum yang patut dijalankan. Bahkan pendapat tersebut sebagaimana dikemukakan Imam Al-Mujahid mengacu pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina antara kedudukan seorang ahli ibadah yang buta akan ilmu dengan para ulama bagaikan
masa orang gila zaman now bisa main laptop aja? Iya ya. Orang gila zaman now bisa main bakso selfie aja? Iya ya. Ulama zaman now bisa ikut tren punya sosial media. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak heran jika keadaan di negeri kita ini menjadi semakin buruk. Pemerintah menjadi lacun. Ekonomi kian terpuruk. Pendidikan semakin ambruk. Akibatnya rakyat pun banyak yang mengamuk. Mau dibawa kemana nasib bangsa kita jika kalau sudah seperti ini? Maka dari itulah, wahai kaum santri, wahai kaum santria, kita harus menjadi barisan terdepan dalam menjaga martabat ulama demi keutuhan agama dan bangsa. Karena santri merupakan penerus perjuangan para ulama dan ulama merupakan penerus para nabi. Sebagaimana Imam Ibnu Malik berkata, wa mayalil mutawafayati khalafat anhu fil irabi idha ma'udhifa apabila ulama telah tiada maka sang santrilah yang tampil ke muka. Ayo semuanya kita bareng-bareng, wa mayalil mutawafayati khalafat anhu fil irabi idha ma'udhifa apabila kami sampaikan bahwasanya Islam memberikan penghormatan tinggi terhadap para ulama karena ulama merupakan pewaris para nabi. Ulama juga berperan penting dalam perjuangan agama dan keutuhan bangsa. Maka sepatutnya kita menjaga harkat martabat para ulama demi terciptanya kemajuan agama, negara dan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila ada jalur yang patah, jangan disimpan di atas kursi. Kalau ada kata yang salah, jangan Anda lapor polisi. Pilih merpati di pulau seberang. Suku pagi pilih berlayar. Kalau tidak atau kami kurang panjang, boleh mudah lagi tapi bayar. Wallahu a'lam. Wa ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor unit tampil ke-12 dengan nama Siti Nurhasanah dan Derahma, utusan pesantren Miftahul Inayah, alamat Sindanghayu Banjarsari Ciamis. Sekali lagi dengan nama Siti Nurhasanah dan Derahma, utusan pesantren Miftahul Inayah, alamat Sindanghayu Banjarsari Kabupaten Ciamis. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.